Pemain keturunan Indonesia Jai Izzaz akan menjalani proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis 28 Desember 2023, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Jai Izzaz sudah tiba di Indonesia hari Rabu ini, 27 Desember 2023. Tak sendiri, dia ditemani oleh sang kekasih yang bernama Pian Bunan. Hal ini terlihat dari video yang diunggah oleh PSSI di YouTube. Terlihat Pian Bunan mendampingi Jai Izzaz sejak tiba di bandara. Belum banyak informasi yang bisa dibagikan mengenai Pian Bunan, namun diketahui sebagai seorang mahasiswa Universitas Tilburg, Belanda. Ia mengambil jurusan bisnis, tepatnya International Business Taxation. Pian Bunan juga sudah cukup lama menjalin kisah asmara dengan Jai Izzaz. Kebersamaan keduanya telah diketahui sejak Mei 2021.